Satu keluarga terseret arus pasang saat berwisata di pantai. 8 orang tewas, satu lainnya masih dalam pencarian. Liburan berujung maut. Sedang bermain-main di pantai, 8 orang tewas terseret arus pasang. Satu lainnya hanyut dan masih belum ditemukan. Seluruh korban merupakan satu keluarga besar. Insiden terjadi Minggu siang di pesisir Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Evakuasi berlangsung oleh warga sekitar. Kedelapan jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Sawit Indah, Perbaungan untuk proses identifikasi. Ya harus dipahami dulu, itu bukan merupakan tempat wisata dan tidak ada pengelolaan. Maka tadi langsung kita undang aparatur pemerintah, ya Pak Camat, kemudian Keplingnya, kemudian Pak Lurah dan beberapa warga setempat, agar di situ ditutup betul, tidak boleh ada warga yang masuk. Dan sebenarnya memang pantai itu ditutup. Kesembilan korban berasal dari Medan. Seluruhnya sudah teridentifikasi. Kalau kondisi kurang lebih sekitar setengah jam yang lalu. Sebelum dibawa ke sini ya? Belum, karena udah keadaannya itu udah dingin, kaku, mulut berbuih. Hingga Minggu petang, korban masih berada di rumah sakit. Sementara pencarian satu korban hilang akan berlanjut Senin pagi. Yonosya Putra melaporkan untuk NET.